Kemudian kita akan ke rubrik selanjutnya, yaitu ke rubrik strategi misalnya ya. Kita akan placing text di rubrik strategi ini. Kita klik file, kemudian place. Kita cari di naskah ya. Rubrik strategi ya. Oke. Open, kemudian klik di sini. Nah, ini adalah judul, kemudian ini adalah lead-nya, dan ini adalah isi. Oke, kita akan pisahkan terlebih dahulu lead sama judulnya. Kita klik edit, kemudian cut. Kita pisahkan di sini ya. Edit, paste. Kemudian ini kita hapus yang tidak. Nah, baru kemudian kita lihat di paragraph style-nya. Isi, kita klik di isi ini. Ctrl A untuk menseleksi semuanya. Lalu kita klik style isi. Ini yang sudah kita buat. Font size-nya. Kemudian kita akan ke judul dan lead-nya ya. Lead, kita klik di lead sini, baru kita klik leading. Kemudian judul juga sama, kita klik di sini. Nah, terkadang dari InDesign sendiri, style ini yang kita sudah buat ini, terkadang kita harus menggantinya kembali karena suka tidak sesuai ya. Nah, padahal ini kita sudah buat font-fontnya dengan judul tetapi tidak sama dengan yang kita buat. Jadi terpaksa kita harus menggantinya dengan manual ya. Judul ini biasa tadi kita memakai jenisnya adalah light ya. Kemudian lead-nya pun kita memakai light. Nah, ini font-nya aja kita ganti menjadi Myriad. Tapi terkadang juga kita klik lead dan judul ini bisa sama ya. Jadi otomatis, tapi kebanyakan juga manual ya. Untuk alignment-nya memakai center ya. Lebih enak center ya. Ketimbang lab just TV. Oke. Setelah itu kita akan placing gambar ya. Klik file, menu place. Kemudian kita cari gambarnya di image. Di sini ada wine ya. Oke, ini deh. Tampilannya preview-nya seperti ini. Open. Kemudian klik di sini. Kita perkecil dengan memakai free transform ya ini. Tekan shift di keyboard untuk memperkecil. Kita letakkan sini. Oke, setelah itu kita isinya. Nah, ini tandanya adalah masih ada teks yang harus kita placing di kolom-kolom selanjutnya. Kita klik di sini. Klik lagi. Oke, seperti ini. Nah, ternyata di sini kita membutuhkan dua gambar ya. Kita placing gambar satu lagi. Y02 ya. Open. Nah, ini adalah foto narasumbernya. Kalau ini adalah produknya ya. Free transform untuk memperkecil. Kita tempatkan di sini. Nah, biasanya di sini kita memakai text wrap ya. Untuk menampilkannya kita klik menu window, kemudian ada text wrap. Nah, ini dia.
kita klik objeknya, kemudian pakai klik icon ini. Nah, seperti ini ya. Di sini kita bisa isi dengan 5 misal. Oke. Oke, selanjutnya di awalnya biasanya kita memakai drop cap ya. Sini ya, untuk membuat drop cap kita klik panel paragraph. Nah, di sini kita, ini di sini kita buat drop capnya biasanya 5. Ini ya, jadi untuk membuat drop cap itu di panel paragraph ya, kita lihat keseluruhannya. Ini adalah layout strategi yang kita telah buat ya, seperti ini.